أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berjumpa kembali di Perjalanan TV. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dimuliakan Allah, agar kita selalu diberikan jalan kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas sehari-harinya, termasuk kelancaran mendapatkan rezeki, mendapatkan uang yang halal dan berkah. Maka alangkah baiknya jika kita senantiasa memanjatkan satu doa mustajab ini. Meskipun rezeki sendiri merupakan perkara pasti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seorang hamba, di mana perkara tersebut juga telah dijamin dan diatur pembagiannya oleh Allah. Tapi kita sebagai hamba tetap dianjurkan untuk berdoa agar selalu diberi kelancaran rezeki di setiap harinya. Berikut ini doanya. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk membangun channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like video ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para sahabat yang dimuliakan Allah, ulama salafus soleh mengajarkan satu doa yang hendaknya selalu dibaca minimal sekali saja, dilakukan sehabis sholat fardu. Yang mana fadilah dari doa ini akan diberikan rezeki yang datang secara bertubi-tubi, serta akan mendapatkan rezeki yang datang dari segala arah. Berikut ini bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Saat membaca doa ini, sertakanlah selalu harapan dan keyakinan yang penuh bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Kaya secara mutlak, dan hanya Sang Penciptalah yang bisa mendatangkan rezeki tak terduga dari setiap kegiatan sesederhana apapun yang kita lakukan di setiap harinya. Insya Allah, kalau kita bisa melazimkan doa ini, maka tidak akan butuh waktu yang lama kita bisa menggapai kekayaan yang halal dan barokah. Wallahu a'lam. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.